aku nggak ada maksud untuk membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia gitu ya. Dengar baik-baik. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku di sini Sahlan. Nah, so guys, apa kabar semua hari ini? Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapa pun kalian video ini, saya harap hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya sudah menonton dan mengklik video-video aku dan support aku sampai sejauh ini gitu guys ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba react 2 video sekaligus. Ini adalah permintaan 2 minggu yang lalu gitu ya. Jadi 2 minggu yang lalu itu aku gak bisa upload video sama sekali karena memang betul-betul aku sibuk dalam pekerjaan aku. Karena pekerjaan itu adalah salah satu tanggung jawab aku juga gitu kan, untuk membantu keluarga di rumah gitu guys. Nah, jadi di video kali ini adalah salah satunya saya anak Malaysia BMN Besir Mix. Nah, ini kita akan react di video ini. Dan satunya lagi adalah Indonesia saja gak berani gitu ya, justru Malaysia tantang Cina gitu guys. Nah, jadi BDW ini adalah baju yang gua pakai, ini adalah kiriman dari saudara jiran atau kiriman dari subscriber channel ini gitu ya, yang bernama Abang Indra. Terima kasih banyak buat Abang Indra gitu ya. So, jadi sebelum kita react video, jadi bagi kalian yang baru suka channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini, membuat salah lebih bersemangat lagi. Nah, jadi seperti biasa, 3, 2, 1 mulai, boom. Sayang anak Malaysia, tanah airku Malaysia. Wow. Saya anak Malaysia BM NBC Remix. Wow. 57 bulan 8 kita merdeka setelah dijajah oleh Inggris, kamikaze dan Portugis. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini di dalam lagunya ini gue lihat video klipnya, benar nggak sih ini pendapat aku gitu ya. Banyak ras, suku dan agama ini kita bisa melihat bahwasanya ini beda-beda kulit loh, ada yang hitam ada yang putih gitu kan. Bukan berarti perbedaan itu adalah sebuah permusuhan gitu ya, bukan berarti perbedaan itu sebuah gimana ya, ya kamu-kamu gua-gua gitu. Melainkan di negara Malaysia itu walaupun berbeda suku, ras dan agama, mereka memang betul-betul mempersatukan ras, sebuah pendapat di dalam peraturan di sebuah negeri gitu ya. Oke. Melayu, Cina, Iban, India, Kadazan, Portugis pun ada. Nah, kan? Semua kaya dengan budaya di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Nah, ini Cinanya kan? Malaysia, saya anak Malaysia.
Oke, okay, video pertama sudah selesai. Saya anak Malaysia. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kita bisa gimana ya? Kita bisa melihat bahwasanya di dalam lagu ini tidak ada memandang suku, ras dan agama, melainkan yang gua tahu itu memang di negara Malaysia itu tidak ada gimana ya? Bukan berarti perbedaan itu adalah sebuah permusuhan gitu, men. Melainkan mereka saling ya menyatukan ras gitu ya, saling menyatukan perpaduan gitu di negara Malaysia gitu, walaupun berbeda agama, berbeda suku dan budaya gitu men ya. So jadi bagaimana tanggapan kalian, silahkan komentar di bawah. So jadi kita langsung aja ke video yang kedua. Kita ini agak ngebet gitu ya, karena DM Instagram aku itu betul-betul penuh banget, yang mana meminta aku untuk request-request untuk react video-video selanjutnya gitu men ya. Jadi kita usahain semaksimal mungkin ya, agak sedikit ngebet lah gitu ya. So jadi di sini adalah video yang kedua, yang mana Indonesia saja enggak berani, justru Malaysia tantang Cina. Oke, okay, langsung aja seperti biasa 3-2-1 mulai. Boom. Indonesia saja enggak berani, Malaysia tantang Cina. Wow. Indonesia saja sengaja tak mau terlibat konflik dengan Cina, mendadak Malaysia malah berani tantang negeri panda, padahal sudah jelas akan kalah jika berperang. Dari intisarionline.com. Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia. Walau begitu, kondisi Malaysia dan Indonesia sangat jauh berbeda. Khususnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini BDW aku di sini takut kalian salah gimana ya? Salah tanggap gitu ya, dan komentar yang enggak-enggak gitu. So, jadi di sini aku mau menerangin, aku enggak ada maksud untuk membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia gitu ya. Dengar baik-baik. Aku enggak ada maksud untuk membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia gitu. Melainkan Indonesia dan Malaysia adalah saudara jiran yang bertetangga dekat, yang mana sudah menjalin hubungan baik dari dahulunya gitu. So, jadi bagi kalian yang mau menonton video ini, jangan terlalu gimana ya? Jangan terlalu argumen gitu ya. Langsung berkomentar yang enggak-enggak gitu. Aku mohon kalau bisa ya tonton video sampai habis, jadi kita bisa melihat apa makna di dalam video ini gitu. Melainkan gue di sini hanya mengajak kalian untuk menonton bareng gitu ya, untuk kita react gitu ya. Ini adalah salah satu video penjelasan dari salah satu channel gitu, melainkan bukan dari aku sendiri gitu ya. Mungkin di akhir video aku juga akan mewakilkan bagaimana hubungan antar Indonesia dan Malaysia gitu. So jadi aku harap tonton video ini sampai habis, jangan komentar yang tonton sebentar dan komentar enggak-enggak gitu kan. Jadi enggak dapat makna dan maksud dan tujuan dalam video ini gitu men ya. Oke. Okay. Dalam dunia militer, saat ini Indonesia menempati urutan ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Sementara Malaysia harus puas menempati urutan ke-44 dari 138 negara. Hal itu berdasarkan data dari Global Firepower. Akan tetapi, tanpa memikirkan posisinya itu, hubungan Malaysia dan Cina terancam memanas. Ketika Indonesia berupaya tak ikut campur konflik dengan Cina, pemerintah Kuala Lumpur malah membuat panas pemerintah Cina. Hal ini setelah Kuala Lumpur tak akan mengekstradisi warga Uyghur yang telah melarikan diri dari Cina. Meski tak pernah diungkapkan ke publik, namun keputusan ini ditemukan dalam sebuah catatan dari pemerintah Malaysia kepada parlemennya. Hal ini menandai pertama kalinya Malaysia menyatakan posisinya soal isu Uyghur. Sean R. Roberts, seorang profesor studi pembangunan internasional di Universitas George Washington, dengan tindakan ini, Malaysia mengambil sikap penting di saat banyak negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Thailand, enggan untuk mengambilnya. Ini kemungkinan akan membuat marah Beijing. Tetapi itu adalah posisi yang bertanggung jawab, ujar Roberts. Posisi Malaysia mungkin mengakibatkan beberapa orang Uyghur yang tersisa dan masih tersebar di seluruh Asia Tenggara mencari perlindungan di Malaysia. Sementara sebagian besar orang Uyghur yang telah melarikan diri dari Cina melalui Asia Tenggara pada akhirnya berusaha untuk melakukan perjalanan ke Turki. Tidak ada bukti bahwa Uyghur saat ini dapat melarikan diri dari Cina sama sekali, kata Roberts. Mustafa Akyol, penulis asal Turki yang berfokus pada Islam dan modernitas, mengatakan posisi Malaysia menandai awal langkah dari negara-negara mayoritas Muslim untuk melindungi Uyghur dari murka Cina.
di saat penganiayaan terhadap warga Uighur di Cina telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dia bilang banyak pemimpin Muslim berpaling ke arah lain. Ini karena persahabatan mereka dengan Cina. Menurutnya, pesan Beijing bahwa tiap negara tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri satu sama lain, kemungkinan beresonansi dengan di antara pemimpin. Ribuan benar. Orang Uighur meninggalkan Tiongkok melalui Asia Tenggara dari tahun 2010 hingga 2016 sebagai akibat dari meningkatnya represi di wilayah Uighur di Cina. Human Rights Watch, HRW, telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap orang Uighur, termasuk penahanan sewenang-wenang massal terhadap setidaknya 1 juta orang, penghilangan paksa, pengadilan yang sangat politis, yang berakhir dengan hukuman mati, dan penyiksaan dalam tahanan. Oke, video sudah selesai. Jadi di video yang kedua ini aku bisa menyimpulkan yang mana adminnya tadi ya yang menjelaskan yang mana beberapa negara tidak bisa, jangan ikut campur sebuah negara orang lain gitu, melainkan antar pemimpin dan kepemimpinan bisa bekerja sama dalam bidang hal apapun itu gitu ya. Jadi bagi kalian yang nonton video ini silahkan komentar di bawah menginformasikan, tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan di dalam video ini gitu ya. Silahkan komentar di bawah untuk menginformasikan dan menambah wawasan baik penonton Indonesia maupun penonton dari negara Malaysia gitu, terlebih-lebihnya kepada aku pribadi gitu ya. Dan ya, tetap jaga ikatan tali silaturahmi Indonesia dan Malaysia, kita tetap satu iman, satu rumpun, satu Nusantara, tentunya satu musuh yang sama gitu ya. Sama-sama memijak bumi yang sama, sama-sama menjunjung langit yang sama. Saya Salam mohon pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video, bye-bye.